Begini, Coach Sintayong ini 4 tahun ya, hampir 4 tahun menangani timnas Indonesia. Ya, kita ngomong level senior aja. Tapi di Piala Asia sekarang, ini adalah kesempatan pertama bagi Coach Sintayong untuk bisa memainkan pemain-pemain yang diinginkan oleh dia secara full. Sebelumnya nggak pernah bisa kumpul lengkap seperti sekarang. Iya kan? Ini turnamen resmi, klub di Eropa, manapun, di Indonesia, di Eropa, wajib untuk melepas pemain. Ini kan selama ini yang menjadi kendala bagi Coach Sintayong. Oke, dipenuhi keinginannya, dapat pemain keturunan si A, si B, si C, gitu ya. Tapi apakah mereka setelah resmi jadi WNI, bisa langsung main? Enggak kan? Baru di turnamen Piala Asia ini, mereka bisa kumpul, mereka bisa main dengan pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia, yang berasal dari Liga Indonesia. Jadi belum banyak kesempatan Coach Sintayong untuk memainkan pemain-pemain pilihannya baru kali ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pemain-pemain ini kan nggak pernah main sebelumnya. Waktu kecil mereka nggak kenal, mereka berasal dari negara yang berbeda gitu ya, SSB yang berbeda. Beda misalnya Endo, sangat mungkin waktu umur 12 itu satu tim dia sama Tomiyasu di Jepang. Karena mereka sama-sama berasal dari Jepang gitu. Ya. Itu kan satu handicap dari tim Indonesia sekarang gitu. Ya kan? Arhan sama Shandy Walsh baru ketemu sekarang. Waktu kecil Arhan di mana, Walsh di mana? Iya kan? Ya. Itu sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh Coach Sintayong. Dan ketika mereka ini baru berkumpul, baru bisa bermain bersama. Gitu. Ya. Kalau Coach Sintayong ini diganti, sayang dong. Hmm. Mengingat usianya juga masih muda, ya kan? Mereka baru ketemu. Ya. Ntar misalnya diganti pelatih, belum tentu pelatih yang baru ini selera sama si siapa? Shane Patinama misalnya, atau Rafael, atau Jordi Amat. Siapa tahu itu pemain-pemain gak dipakai lagi oleh pelatih baru misalnya. Bangun lagi dari, kalau misalnya dari 40% nggak apa-apa. Kalau dari 0% gimana? Saya bukannya fanatik sama Sintayong atau nggak suka sama Sintayong. Ya. Saya berusaha untuk ada di tengah-tengah, tapi faktanya seperti itu. Sintayong belum pernah memiliki waktu yang banyak untuk bisa memainkan pemain-pemain pilihannya ini secara bersamaan. Gitu. Terus kalau sekarang diganti, kok sayang bener gitu.